25 Jun 2020, tarikh penting bagi RTM melangkah ke sistem penyiaran yang lebih moden dan bersifat digital. Ia apabila saluran berita RTM telah dilancarkan. Sempena ulang tahun ketiganya, ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami. Dengan pengenalan saluran berita, RTM melangkah satu tahap ke hadapan dan secara keseluruhan dapat memberi sumbangan yang lebih besar, terutama dalam menyampaikan maklumat yang sahih dan tepat kepada rakyat. Sebagai bukti, ini reaksi pelbagai kaum yang setia menonton saluran berita RTM. Mari kita sama-sama saksikan. Semoga RTM lebih maju dan lebih berdedikasi dalam menyampaikan input-input yang berguna kepada masyarakat. Walaupun baru berusia 3 tahun, berita RTM telah memberikan berita yang segera dan konsisten kepada rakyat. Saluran terbaik untuk mendapatkan berita sahih di Malaysia dan juga berita antarabangsa. Walaupun baru berusia 3 tahun, saluran berita RTM konsisten dalam menyiarkan berita yang sahih, maklumat yang tepat dan segera kepada rakyat. Saluran berita RTM, stesen televisyen teras trial kerajaan digital percuma pertama di Malaysia yang dipancarkan dalam definisi tinggi HD. Kita memilih stesen televisyen Indonesia sebagai model kepada penubuhan saluran berita ini, saluran BEST ini. Berikutan itu, kita di RTM mencadangkan supaya kita mewujudkan satu slot berita pada permulaannya, iaitu slot antara jam 5 petang hingga 10 malam yang khusus untuk menyiarkan berita-berita terkini dan juga maklumat-maklumat semasa. Kini, saluran berita RTM memberi fokus kepada berita dan rancangan berkaitan berita yang bersiaran 24 jam sehari, meliputi 8 bahasa iaitu Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil, Bajau, Dusun, Kalazan dan Iban yang boleh ditonton melalui MyFreeView 123 dalam bentuk HD. Kami juga menawarkan 25 slot berita setiap hari, 12 bicara wara seminggu, 5 hari berita perniagaan dan 2 program majalah seminggu yang menyumbang kepada pemberkayaan minda masyarakat dengan pelbagai maklumat. Dalam mencapai objektif memerangi berita palsu, saluran berita RTM turut menampilkan program Pastikan Sahih yang menyalurkan maklumat tepat kepada rakyat. Terbaru, Kanta 744 membawakan berita ringkas dan padat sebelum berita perdana 8 malam. Banyak berita palsu berlegar di media sosial. Jadi saya lihat kita kena rancakkan lagi edaran bahan-bahan saluran BEST di media sosial. Contohnya di platform TikTok, Instagram, WhatsApp. Ya. Dan saya lihat ini cabaran untuk pastikan maklumat itu dapat viral sampai kepada kepada rakyat. Dengan adanya influencer, dengan adanya apa mereka yang kita kata citizen journalist, ya, contohnya mereka melaporkan keadaan di mana-mana mereka berada. Tapi akhirnya, orang ramai akan kembali juga kepada orang kata trained journalist. Mereka yang betul-betul mendapat pendidikan dan juga menghadiri pelbagai kursus untuk menjadi wartawan yang mengikut orang kata etika kewartawanan dan segalanya. Jadi orang akan sentiasa kembali untuk dikata double check kesahihan sesuatu berita. Sempena ulang tahun ketiga saluran berita RTM, satu pengumuman penting akan dibuat pada 1 Julai ini. Apa pengumuman tersebut? Kita nantikan 1 Julai ini. Jadi sempena kita menyambut ni pada 1 hari bulan Julai nanti, kita akan ada sikit hadiah lah ya kepada penonton kita, di mana kita akan membawakan berita yang sangat istimewa. Tapi saya tak naklah cakap dengan lebih-lebih. Jadi penonton tunggu saja 1 hari bulan Julai ini. Terima kasih atas sokongan anda. Pastikan anda terus setia bersama saluran berita RTM, saluran yang berinformasi dan sudah pastinya sahih sepanjang masa. Wan Chinasami, RTM.